Sama dengan video tadi, kan kalau kata kedudukan manik kita macam ni, kita nak bubung manik bulat yang tengah ni kan, kita buat macam ni. Tali ni kita masuk satu pada manik bulat yang tepi tu, macam tu. Lepas tali ni, kita masukkan manik padi. Masukkan manik bulat untuk masukkan tengah. Kita jangan masuk pada manik padi yang atas kali ni. Nanti dia jadi sengit. Masukkan yang bawah ni. Yang kedua ni. Tarik. Dia akan jadi kemas macam tu. Lepas tu, tali ni masuk pada manik bulat yang sebelah dia. Dan naik pada manik bulat yang atas. Keluarkan, masuk pada manik padi yang ni. Macam ni. Lepas tu, masukkan pada manik bulat yang tengah ni. Kedudukan dia akan jadi macam tu. Dan tali yang kita dah masukkan pada manik bulat yang ni, kita masukkan satu manik bulat, satu manik padi. Video ni bergoyang sikit sebab angin kuat. Saya duduk rumah kayu dua tingkat. Belah atas ni kan. Ini memang angin kuat. Okey, macam tu. Dia jadi macam tu. Tadi tali yang dekat manik bunga yang ni terus masuk pada manik bulat yang sebelah dia ni. Masuk-masuk satu sahaja manik bulat. Masuk manik padi gabung. Lepas tu ambil satu manik padi. Ambil satu manik bulat. Satu manik padi gabung manik padi. Jadi macam tu. Ni kita kelopak kita baru ada 7. Kita kena bagi ada 8. 2, 4, 6, 7 kan. Lagi satu. Tali yang pada manik padi bawah ni kita masuk pada bunga yang ni. Belum lagi. Okey, dia akan jadi macam ni kan. Lepas tu kita ambil 2 manik bulat, 1 manik padi. 1 manik padi gabung manik padi. Dia akan jadi macam tu. Lepas tu tali yang bawah keluar daripada manik padi ni kita masukkan pada manik padi yang sebelah sini. Dia akan jadi macam tu. Nampak dah jadi bunga dah. Lepas tu kita ambil satu manik bulat. Masukkan pada tali atas ni terus ikat. Okey, setiap kali kita buat bunga yang atas, kita kena ikat terus. Untuk dapat kemasan. Tarik bagi kemas, selang. Tarik sini, tarik sini. Lepas tu tarik sini, tarik sini. Buat macam tu. Bila kita dah tarik, dah kemaskan, ikat mati. Kita jalan baliklah yang kat tepi ni macam biasa. Lepas tu buat balik bunga yang kat sini.